Sudahlah tiba masanya untuk kita tahu apakah tema masakan kita pada minggu ini. Apakah tempatlah kita menjumpa juri jemputan kita untuk mencabut-cabutan tema masakan kita pada minggu ini. Apa yang tema masakan kita pada minggu ini? Tema masakan kita pada minggu ini ialah masakan Cina. Baiklah, kita dah tahu tema masakan kita pada minggu ini. Tapi kita nak tahu apakah bahan istimewa, bahan misteri yang terdapat dalam pembentuk tu. Apakah kepada kita suruh peserta buka penutup dan kita tengok apa bahan istimewa ni. Pantang je. Kalau bagi kat Sakinah, Sakinah akan masak makanan pantang kot. Sebab masa Sakinah pantang, Sakinah makan makanan macam ni, ha, baru nampak sihat. Tapi kita tak tahulah kreativiti peserta masing-masing. Kita mulakan pertandingan Chef Insta kita 30 minit dari sekarang. Buka jam tu, saya dah menyiapkan Cina tu, korang kerja tak? Kejut sebab tak sangka tau. Sebenarnya kan masakan Thailand ke. Kita buka pula, tiba-tiba nampak apa? Kita nampakkan tak minyak. Dajikang? Bukan, rumah lah. Rumah merah. Merah dengan ni, kamera. Memang aku style kot. Ikan ni dah masuk kan? Ikan dah masuk kan? Tak tahu. Tapi kan ada air kan? Air tu pergi kan? Ikan ni masuk. Kita rasa macam kita ada light soya sauce, kita ada minyak bijan, kita ada bawang putih, kita ada halia, daun bawang tu kita ready-kan. Bagi dia ada rasa-rasa, tapi kita belum rasa lagi, Chef. Tak apa, kita rasa dulu. Saya rasa sebelum kita lepas. Okey. Boleh, baik ni lah, kita rasa ni. Ini apa kurma Cina tu, kan? Thank you, Chef Hansel. Tak rasa? Belum. Saya biasa... Ada dia punya benih yang menarik tu. Ikan kukus juga. Sebab kita ada masa 30 minit, so saya buat style chine, apa Cina ni style kukus. Apa yang lima utama ni? Saya gunakan ginger. Ginger ke atas dia. Dan nanti saya akan Ke tak boleh? Saya tak buka. Kita rasa boleh rasa nanti lah. Tapi dia baru melepasi 2 minit yang pertama. So kita biar dulu. So berani bagi saya tak rasa. Saya simpan the best way untuk yang terbaik untuk chef. Last kali untuk dia rasa. Ini saya tu sebab pisau dia agak lukuh sikit. So saya untuk pisau pula. Kita tak boleh salah ni. Pisau lah kan pisau. Tak boleh saya buka. Tapi kenapa tak boleh buka? Debor lah saya. Kita punya juri macam mana kita boleh buka? Sebab untuk macam kat 50 minit pertama tu, saya menggunakan apa daripada kukus tu untuk masak ikan tu. Itu yang penting lah 50 minit pertama. Saya takut dia lambat masak lah. Okay, selamat malam. Terima kasih. Masa apa ini? Ini masa ikan. Tapi saya mesti mengatakan kuah ni je. Ambil dia punya dia punya apa kuah dia sikit. Lepas tu campur sos di atas. Okay, so nanti sos dia akan berada di atas? Letak atas dia. Saya tak campur ke maksudnya. Saya buat lain lah. Dia punya dia macam rebus sikit. Oh, rebus. Tapi ada rasa tu? Ada. Ambil kuah dia. Ambil dia sikit je. Saya buat steam. Start steam. Okay. Tapi saya ambil kuah daripada ikan tu kan manis. Nanti kan ambil kuah dia sikit. Buat dia. Kuah dia menarik. Saya harap ikan dia tak tahu lah. Tak tahu lah. Kena
simpan rasa. Ya, terima kasih. Penilaian juri selepas ini.